Aduh bre, itu ada mobil lagi di depan bre. Assalamualaikum, saya Bang Somad. Jumpa lagi di channel Sopir Amatir. Oke bre, asik bre. Udah kayak driver online TikTok manggilnya bre. Bre, bre, bre. Oke, sekarang saya mau vlog on beat lagi nih ya. Udah lama nggak vlog on beat. Sekarang hari Senin kayaknya nih. Iya, hari Senin ya. Kira-kira orderannya gimana nih? Apakah saya terdampar jauh ataukah dekat? Apakah dapat kakap terus ataukah cere terus? Saksikan terus videonya sampai habis. Yo! Ya, ini dia. Sekarang sudah jam 9 lewat 9 menit. Hari Senin tanggal 27 November 2023. Sekarang saya nggak buka aplikasi dulu. Saya mau isi bensin dulu ya. Soalnya bensinnya tinggal 3 bar, takutnya nggak cukup. Oke, langsung aja ya kita keluar dari sini ke pom bensin, isi bensin dulu. Ya ini kalau mau nunggu cek lingko di situ ya, yang ada plangnya. Nah ini agen minuman di sini nih, kalau mau beli minuman di situ di agennya murah. Nah ini petugas kebersihan ya, bukan tukang sampah ya. Nah akhirnya sudah sampai juga kita di pom bensin Cipinang Elok. 130.000. Iya. Iya. Nah, sebentar ya, Pak. Iya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Saya mau berhenti sebentar di sini ya. Oke, udah isi bensin ya. Saya sekarang mau ngereset trip sama AVG-nya dulu. Tripnya saya reset. AVG-nya juga ya, saya reset. Kalau ngitung konsumsi BBM memang harus di reset dulu ya. Kalau nggak di reset ya, ya nggak akurat konsumsi BBM yang hari ini gitu. Kalau nggak di reset ya yang kemarin-kemarin kehitung juga. Kalau seringnya macet, jadi average-nya turun. Kalau seringnya jalanan lancar, apalagi lewat tol, itu average-nya tinggi, bisa sampai 18-19 km per liter. Oke, langsung aja nyalain ya aplikasi GoPartner-nya nih. Sip. Dan sekarang Grab-nya nyalain ya. Oke. Oh, sekarang tampilannya beda ya. Kayak begini sekarang. Yang aktif cuma satu. Nih layanannya nih, tuh. GoCar only. Hemat off. Waduh, ini sekarang sudah jam 9 lewat 27 menit kok anyep ya? Padahal posisinya strategis nih di Cipinang Elok nih. Coba deh ke rekomendasi lokasi nih ya di sini. Ini lokasi yang direkomendasikan tuh, waduh, daerah Tebet nih. Ah, ini 56.000 ya, Grab-nya masuk. Terima dulu. Ini dapat orderannya di jam 9 lewat 33 menit ya. Matiin dulu ya GoPartner-nya. Oh, di kantor imigrasi ya. Jemputnya 5 menit, 1,5 km deket. Ini udah keluar dari pom bensin. Langsung aja ya. Berkendara sejauh 800 meter. Oh, 800 meter. Lalu belok kiri ke arah Jalan 1 Gusti Ngurah Rai. Oke. Iya. Ini mapnya otomatis ke mapnya Grab sih. Aduh. 700 meter lagi nih. Depan belok kiri. Dalam 90 meter, belok kiri. Posisi di LP Cipinang nih, samping LP Cipinang. Ini nganternya ke Bekasi ya. Ke daerah Kayu Ringin, Bekasi. Udah sampai nih. Sampai. Ayo Bu, silakan Bu. Kirain di dalam, Bu. Ke Bekasi, Bu ya. Iya. Oke. Ini mundur aja ya. Pagi yang indah. Tersenyum ramah menyambut datang hari. Aku terbuai, terbayang.
manis senyum di wajahmu. Oh, oh. Oh iya, Bu. Udah dicek. Udah masuk. Oke, penumpangnya udah bayar ya. Penumpangnya udah bayar pakai transfer. Ini ya, notifikasinya nih. Transfer ke BRI ya, 92.500. Ya, ini sekarang sudah jam 10 lewat 6 menit. Sudah ngantar penumpang ke Holland Bakery Ahmad Yani, Bekasi. 56.400 nih bersihnya nih. Oke, langsung aja turunkan. Paginya segini nih, 74.500. Langsung aja ya konfirmasi pembayaran. Ini sama tol ya, jadi 92.500. Oke, udah selesai ya. Ini lagi mencari orderan di Grab-nya. Sekarang buka GoPartner-nya. Aktifkan langsung ya. Ini melipir-melipir lagi deh, melipir-melipir lagi. Ya, ini Stadion Patriot Candrabaga ya. Mau dibikin apa ini ya? Bekasi lancar coy, Bekasi tuh jalanannya lowong, enak banget ini. Flyover Summarecon aja lowong banget nih. Wih, keren nih Bekasi. Wih. Ya, kapal miring kapten. Aduh, ini mau nyalip ngeri-ngeri sedap nih. Gasrot yang ada nanti. Oke, dapet nih kayaknya nih. Oke. Saya berhenti sejenak ya di sini. Jalanannya sih sepi ya. Enak. Ya tapi orderannya juga jadi sepi, gimana dong? Ya ini sekarang sudah jam 10 lewat 17 menit. Kayaknya mesti minta bantuan Maxim sama Indrev nih. Ya, langsung aja online-in aja. Ini ada yang muncul tapi 6 kilo jarak jemputnya. Oh iya, saldonya kan habis ya, dompet nih, tuh. Tinggal 3.000, isi dulu dong. Oke, tambah dana ya. Transfer rekening bank. Waduh, ribet nih pakai nick segala ya. Lah, nggak boleh kurang dari 35.000 ya isi saldonya. Oke, tadi saya udah input isi saldo 35.000, harus dibayar nih. Ini saya pakai BRI ya, ini copy aja langsung. Ya, ini setelah masuk ke aplikasi BRIMO, langsung pilih yang Briva ya. Briva itu BRI Virtual Account nih dia. Nah, ini terus tambah transaksi baru ya. Ini tinggal copy paste aja ya. Nomor Virtual Account yang tadi nih. Nah, ini terus muncul menu konfirmasi ya. Indrever PT Sinar Digital terdepan. 35.000. Ya, ini udah beres ya. Tuh. Transaksi berhasil. Oke bre, saldo Indrev udah bertambah ya, 38.000 tuh jadinya. Waduh, sekarang sudah jam 10 lewat 36 menit. Masih belum bunyi-bunyi nih aplikasi ini. Padahal 4 aplikasi udah on nih. Budek amat ya. Ini beneran parah bre, udah jam 10 lewat 45 menit. Zong. Waduh, ini gimana ini? Orderan sama sekali nggak masuk ya. Apakah harus melipir aja ya? Oke, sudah jam 10 lewat 48 menit nih. Ya udahlah, melipir aja lah. Ini banyak nyender juga nih, tuh. Iya, Bekasi anyep banget ya. Ini kok parkiran kanan-kiri gini ya? Ini di samping stadion nih. Ini padahal Bekasi kota loh, pusat pemerintahan kota Bekasi. Kok anyep ya? Lah, ini udah nyampe Grand Metropolitan Mall. Masih zong nih. Zong! Banyak yang nyender di sini ya. Coba deh nyender juga di sini dah. Ini aja sampai nyender tuh di mobil ya kan. Waduh, ini bener-bener parah ini. Parah! Bener-bener I hate Monday nih. I hate Monday. Nah, ke stasiun Tebet nih ya. Jemputnya di Jakarta Sampurna. Terima dulu dong. Hai. Oke, ini jemputnya.
11 menit ya. OMG, 3,9 kilo. Bodoh amat dah. Oke deh. Duluan, Beh. Heran juga ya, ngapa ya? Gokar sekalinya bunyi malah jemputnya jauh banget. Oke, 3 menit lagi ya, nyampe 1,1 km. Tinggal belok kiri. Ini ada truk sampah nih, ini kayaknya mau ke Bantar Gebang nih. Udah deket ya. 300 meter lagi nyampe. Iya, Pak, okay. Silakan. Sama-sama. Ya, ini sekarang sudah jam 11 lewat 56 menit sudah ngantar penumpang ke stasiun Tebet. Ini pakai GoPay ya. 46.400. Oke, saya ini mau istirahat dulu, mau isoma dan langsung aja selesaikan guys ya, sampai tujuan. Ini saya mau isoma ke komplek-komplek gudang peluru aja ya. Biar aman dari derek. Nah, ini masuk aja udah sini. Pak, mau ke masjid sini, Pak. Ninggalin identitas. Ya, oke. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Silakan. Ya. Nah, kan kalau di dalam komplek begini enak ya. Aman lah. Kebetulan saya udah bawa bekal ya. Tadi bawa bekal dari rumah, makanya nggak beli makanan di jalan. Satu jam kemudian. Waduh, kacau, bre. Sendal gue hilang. Waduh, terpaksa deh. Untuk on beat kali ini nyeker dan nih. Oke, sekarang saya mau nyari tempat buat ngetem ya, bre. Sambil makan nih, bre. Yang di bawah pohon gitu, bre. Nah, ini ada pohon-pohon rindang di sini. Oh iya, bre. Kebetulan saya bawa ini nih. Bekal. Kita lihat. Wow, ini dia menunya. Oke, bro, sekarang saya mau cobain tempenya dulu ya. Nih, tempe orek. Bismillahirrahmanirrahim. Makan, Bang. Bumbu tempe oreknya, beuh, pedas, manis. Enak, 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 enak. Tempenya juga empuk. Tongkolnya ya, saya mau coba tongkolnya sekarang. Beuh. Ini ikan tongkolnya nih, beuh. Ini kayaknya ikan tongkolnya dari Kamboja nih ya. Saya mau coba dulu. Begitu masuk di mulut, langsung ber pedesnya langsung duar. Cukup pedas ini sambalnya ya. Manisnya sedikit, asinnya sedikit. Lebih dominan pedas. Tekstur dagingnya juga empuk, dagingnya masih fresh kayaknya nih ya. Oke, nanti dilanjut lagi ya. Sekarang saya mau fokus makan dulu. Oke, udah beres makan ya. Ini tempat makannya dibungkus lagi, bawa pulang. Sekarang saya mau nyalain aplikasinya dulu ya. Ya, ini sekarang sudah jam 12 lewat 58 menit. Grab-nya dulu ya, nyalain. Ini apaan sih nih? Ada logo-logo beginian nih, banjir apa gimana nih?
Ini ada polisi nih. Ini juga sama nih polisi ini. Oke, langsung aja ya aktifkan. Sekarang gue partnernya nyalain aja ya. Oke, ini posisinya di komplek gudang peluru ya. Ini stasiun Tebet nih di sini nih. A few minutes later. Ini anyepnya benar-benar parah nih. Aduh nih, sampai tidur-tiduran begini. Nah, nih baru bunyi nih. Di gudang peluru di sini dong, 41.000. Ambil ya. Lah, ini deket banget ini. 600 meter 2 menit. Ini tuh dapat orderannya di jam 13 lewat 15 menit. Parah. Ini nganternya ke daerah Keramat Jati ya, Batu Ampar. Oh, pakai tunai nih. 49.500. Oke, langsung aja berangkat ya. Kita jemput penumpangnya. Tuh kan udah dapat peringatan. Ini tadi saya naro KTP ya di sini. Bukan SIM. Ya, sama-sama, Pak. Oh iya, waduh, Batu Ampar belum dicek lagi nih mapnya. Macet apa kagak ya? Ya mudah-mudahan kagak macet dah. Ya udah biarin aja lah. Ya resiko driver online ya, macet-macetan. Oke, udah deket nih ya. 250 meter lagi nyampe. Iya, silakan. Oke. Ada lagi? Ini. Oh iya. Oh iya, ini sabuk pengamannya ya. Dipakai. Jadi sekarang sudah jam 14 lewat 4 menit ya, sudah ngantar penumpang ke daerah Batu Ampar, Keramat Jati. Tagih tunai 49.500, ada kenaikan 6.000 ya, kenaikan tarif. Saya tadi dikasihnya 50.000. Oke, langsung aja selesaikan ya, sampai tujuan. Nggak lewat tol. Ya ini, bersihnya 41.600. Sekarang grabnya nyalain lagi. Oke, langsung aja keluar dari sini ya. Daerah sini sempit banget tuh, lihat aja tuh. Aduh, puyeng dah. Lihat. Ini tadi saya masuknya lewat sini dan keluarnya, aduh, ada ibu-ibu. Lewat sini juga. Mumpung ada kios yang tutup, tuh, tutup ya. Saya parkir di sini aja dah. Di Jalan Batu Ampar nih ya. One eternity later. Wow, udah jam 14 lewat 19 menit nih. Aduh, masih zong nih. Nyalain dulu deh Maximnya. Minta bantuan Maxim kali aja ada. Indrive-nya juga nyalain dah. People driving. Oke, aktifkan. Buseh, udah jam 14 lewat 27 menit. Baru bunyi. Woi, 126.000 ke Tangerang. Ambil dong. Baru dapatnya di jam 14 lewat 27 apa 28 tadi ya. 27 ya. Ini jemputnya di Batu Ampar, Keramat Jati juga ya. Ke mana tuh? Medang. Pagedangan, Tangerang, Banten. Wow, pakai tunai ya, 165.400. Kenaikan tarifnya cuma 1.200. Waduh, jemputnya 1,7 kilo. 7 menit. Oke, langsung aja ya kita jemput penumpangnya nih. OMG, ketemu jalanan sempit lagi, bre. Itu lihat sempit, bre, depan, bre. Nih, bre, aduh, ini sempit nggak nih, bre? Waduh, bre, itu ada mobil lagi di depan, bre.
parah banget, parah. Gangnya horor banget, horor. Ada mobil dari depan tuh. Aduh. Hampir aja itu tadi tuh. 3 menit lagi ya. Ini udah ketemu Jalan Raya Condet. Oke. Ya, oke, ke Tangerang ini ya. Pagedang. Lewat tol? Enggak apa-apa lewat tol ya. Lagi dihubungin, Mbak? Iya. Ke kanan, ini ke kanan? Iya. Oh iya. Jadinya 194. Ini enggak. Oh iya. Dipasin aja. Oke. Okay. Enggak kembali nih, Mbak? Iya, enggak. Oh iya. Oke, okay, terima kasih. Sama-sama. Sekarang sudah jam 15 lewat 51 menit. Perjalanan yang cukup panjang ya. Ini dari sini ke sini. Sudah ngantar penumpang ke daerah BSD sini ya, Serpong. Tagih tunai 165.500 sama tol tadi ya 28.500. Totalnya 194, saya dapat tip 6.000 soalnya dikasih 200 tadi ya. Oke, langsung aja ya. Selesaikan saja nih sampai tujuan. Saya mau istirahat dulu ya. Oke, saya mau cari masjid dulu dah yang dekat-dekat sini. Udah nyampe sini masjidnya nih. Ah, itu dia tuh. Sebelah situ. Oke, parkir di sini dah. Oh ya lupa, bre. Ini sendal enggak ada, enggak pakai sendal. Aduh, nyeker dah, kotor-kotor dah nih. Aduh. Oke, saya mau keluar dulu ya. Satu jam kemudian. Nah, itu di situ ada warung ya. Kali aja ada sendal. Saya mau beli sendal dulu di situ. Au, 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 au. Kerikilnya tajam-tajam banget. Di warung situ tadi nggak ada yang ukurannya ya. Ada sih, tapi kekecilan. Ukurannya adanya paling gede yang 10. Kalau kata yang jual, saya kakinya ukuran 11 ya. Itu ukuran buat sendal jepit, sendal swallow. Oke bre, lanjut lagi ya. Sekarang sudah jam 16 lewat 17 menit. Langsung aja buka lagi Grab-nya ya. Aktifkan langsung. Dan juga GoPartner-nya nyalain ya. Mengubah jadi online. Ini posisi di Summarecon Serpong. Oke, bre. Melipir aja ya ke arah Summarecon Mall Serpong. Oh, ini namanya Jalan Raya Kelurahan Medang. Nah, udah keluar perkampungan nih. Sekarang menuju ke perkotaan. Perkotaan. Oh, ini Kelurahan Medang ini. Oh, di sini ternyata Kelurahan Medang. Duh, ini nggak ada yang jual kopi apa nih? Biar nggak ngantuk nih, kopi mana ya? Tukang kopi ya. Nah, ini ada yang jual kopi nih. Banyak jajanan nih, ada cimol, kentang, kotak-kotak, somai, batagor. Aduh, mau parkir sini ada orang lagi. Depanan lagi dah. Ya, sini deh.
Sekarang sudah jam 16 lewat 33 menit. Saya mau pakai set Sarah aja ya. Daripada di oven ya kan. Ini mau ngopi dulu deh. 15 menit lah. Ini sama deh ke Mall Basura. Di Grab-nya ya. Luwak deh bang. Luwak white kopi. Satu jam kemudian. Nah, ini masuk nih ke Central Park nih. 91.000 nih. Ambil dulu dah. Parah ini ya, baru dapatnya di jam 17 lewat 7 menit. Jemputnya di Jalan Baroni ke Central Park pakai GoPay ya 91.600. Yah, parah banget. 9 menit. 4 km jemputnya. OMG, hello. Ini yang di Grab-nya matiin ya. Tadi saya ganti ya set sarannya ke ITC Cempaka Mas. Oke. Ini saya perhatiin dari tadi di sekitar sini nggak ada tiang listrik loh. Adanya tiang lampu, nggak ada kabel-kabel melintang. Gawat nih. Contreng satu coy. Contreng satu. Belum dibaca sama dia. Oke bre, udah nyampe kompleknya ya. Ini sebelah kiri ada tembok tinggi banget ya. Tembok apa itu? Kayak tembok Berlin. Oke. Oh enggak, ngarah ke rumah aku ya? Iya ya. Di ke Central Park nih Bu ya? Iya, ini Pak. Oke. Oh, lewat tol ya? Iya. Cari yang mau macet. Iya. Iya Bu, sama-sama Bu. Ya beginilah suasana Central Park. Ini saya keluar Central Park ya. Belum nyelesain orderan nih. Oke bentar. Minggir sebentar ya. Selesain orderan. Ya sekarang sudah jam 18 lewat 23 menit. Sudah ngantar penumpang ke Central Park. Pakai GoPay 91.600. Oke ini saya mau istirahat dulu. Mau maghrib. Lanjut lagi ya. Kita mau cari masjid dulu. Nah, udah ketemu ya nih masjidnya. Di apa tuh? Di Jalan Sakti. Oh, Masjid At-Taqwa namanya nih. Oke. One eternity later. Oke, lanjut lagi ya. Sekarang saya mau makan roti. Saya bawa roti soalnya. Nih, rotinya nih. Oh iya, makan bang, makan. Teksturnya lembut dan empuk. Coklatnya juga berasa coklat ya. Sepertinya ini diolah dengan bahan-bahan pilihan ya. Oke bre, sekarang sudah jam 18 lewat 52 menit bre. Grabnya buka dulu bre. Ini Grabnya di set tujuan aja ya bre. Ke Burger King aja deh. Burger King Duren Sawit, bre. Oke, bre. Yang di GoPartner-nya set tujuan udah habis ya. Jadi nyalain aja deh. Nyalain aplikasinya, bre. Nih, posisinya di daerah Kemanggisan ya, bre. Nih, sortir aja lah ke arah... Ya, cari ke arah timur lah. Ke arah timur berarti ke arah kanan sini nih, kanan. Ke arah Gambir, Istiqlal, Mall Arta Gading, Kelapa Gading ya. Kokas, pokoknya yang ke arah timur nih. Green Pramuka Square, Ion Mall Jakarta Garden City, Bekasi ya, pokoknya ke arah timur lah. Ini masuk ke Pluit, bre. Pluit. Ke arah utara dia, skip. Ini kalau sore gini gacor nih, bre.
Nggak kayak tadi siang. Anyep banget tadi siang ya. Ini bre, tadi ke arah utara bre, ke Pluit nih, sini nih Pluit nih, daerah-daerah sini. Nah. Ini ke Babelan, 126.000. Ambil. Aduh. Oke ya bre, ke arah timur bre. Timurnya timur banget nih. Ujung Berung. Waduh. Ke Victoria Village ya bro. Ini 41.000 nih tolnya nih. Waduh. Lewat atas nih. Yah. Lewat tol baru nih. Kalau lewat jalan biasa 1 jam 33 menit nih, 41 km. 1,5 jam. Waduh, kusut nih. Waduh, kusut banget nih. Ya nih jemputnya di Warkop Sucang bawah, nganternya ke Village Victory. Saat pakai tunai 168.500. Jemputnya 7 menit 1,9 kilo. Oke lah, nggak apa-apa dah. Lah ini rutenya kelok-kelok, bisa nggak ya? Bisa kali ya. Ini di SMAN 778 apa 79 sih tuh? Oh SMAN 78 ya. Tembusnya di sini nih. Jadi nggak kena macet ya? Oke, pelan-pelan. Ini Kemanggisan Raya, coba kalau nggak lewat SMA 78 tadi, waduh, masih kejebak di belakang. Oke ya, udah deket nih, 250 meter lagi nyampe. Aduh, belum nongol penumpangnya. Ini ke Babelan uji nyali nih. Ke Babelan? Iya benar. Oh iya, oke. Bye. Sendirian aja? Iya. Oh, temennya nggak ikut ya? Enggak. Tolnya 25.000. Iya. Sama. Jadi totalnya 193.500. Oh ya. Oke. Kembalinya. Oh iya, oke. Okay. Thank you ya. Oke, bro. Dikasih 200, ada tipnya 6.500 berarti. Nggak mau dikembaliin. Waduh, ini sekarang sudah jam 20 lewat 47 menit. Sudah ada penumpang ya ke Victoria Village di daerah Babelan, Kabupaten Bekasi. Wah, di ujung Berung nih. Tagih tunai 168.500 sama tol tadi 25.000 ya, tol dalam kota sama tol Cibitung Cilincing, soalnya nggak lewat tol lingkar luar, soalnya nggak macet situ. Oke nih, saya mau selesaikan ya. Bersihnya segini nih, 126.800. Ini grabnya aktifkan ya. Set searah kemana nih? Mall Basura aja, Mall Basura ya. Oke. Yang di GoPartner-nya online-in aja lah, nyari ke arah pulang ya. OMG, 1 jam 6 menit pulang 28 kilo. Waduh, masih jauh ya ternyata ya. OMG, daerah sini sepi banget ya. Horor. Ini padahal baru jam 9, sepi banget ini. Wah, bener-bener nih ngeri coy, ini Babelan senggol dong. Aduh. Ini jalanannya, ampun dah. Gimana ini? Aduh, masih jauh ya, 20 km lagi nih. Posisi sekarang di Mutiara Gading City.
Oke, sekarang sudah sampai Summarecon Crown. Nah, ini udah nyampe Kota Harapan Indah ya. Masih zong. Belum dapat orderan lagi nih. Ini saya mau beli nasi bebek dulu kali ya. Tuh nasi bebek tuh, mantap tuh. Parkir sini deh. Oke. Pinggirin sini. Yang di sebelah sono katanya habis. Ada nasi bebek lain nih di seberangnya nih. Ya udah yang di situ aja deh. Aduh nggak enak banget ini nyeker ya. Bebek. Bebek yang dada masih ada nggak? Masih. Iya yang dada. Beuh, ini dia bebeknya. Nasi bebek, beuh, sambalnya mantap. Masih panas ya. A few minutes later. Oke lah, langsung aja ya, saya santap. Bismillahirrahmanirrahim. Makan bang. Oke, sekarang sudah jam 21 lewat 52 menit. Nyalain lagi aplikasi GoPartner dan Grab-nya. Setting tujuan ke Mall Basura City. GoPartner-nya nyalain aja ya, nggak apa-apa set secara habis. Nyari-nyari yang ke arah pulang ya. Estimasi pulang 14 km 28 menit. OMG, masih jauh ya. Nah ini sekarang sudah sampai pintu gerbangnya Harapan Indah. Ya ini masih menyusuri pinggiran BKT. Zong, belum ada orderan. Ini sekarang di stasiun Cakung. Stasiun Cakung nih. Zong, masih belum ada orderan. Gerimis ya. Posisi di Pahlawan Revolusi Klender. Masih zong nih, gimana dong? Sekarang sudah jam 22 lewat 24 menit. Saya sudah sampai rumah ini. Zong nih Grab-nya. Matiin aja lah. Sekarang saya mau ngecek trip sama average-nya ya. Nah, ini dia trip-nya. Wow. 242 km. Average-nya 20,7 km per liter. Average-nya tinggi berarti sering lewat tol ya. Ya begitulah. On beat hari ini kalau bisa dibilang agak rungkat ya. Udah tadi siang tuh pas dapat orderan pertama ke Bekasi. Anyep di situ. Lama tuh di situ buang-buang waktu. Terus juga yang barusan ya. Matas dari Babelan. Zong, nggak dapat orderan sampai rumah. Dikarenakan udah malam juga nih, udah langsung aja ya. Saya mau ngecek berapa pendapatan saya hari ini, berapa konsumsi BBM-nya, langsung aja ke layar handphone. Ya ini pendapatan yang di Gokar 438.200 dari 5 order yang selesai. Dan ini pendapatan yang di GrabCar 56.400. Hanya satu orderan. Ya ini tip dari penumpang. Setelah dikumpulkan dapat 13.000 ya. Total pendapatan dari tip dan GoCar GrabCar hasilnya segini ya, 507.600. Konsumsi BBM-nya 11,6 liter. Karena pakai Pertalite hasilnya segini ya. Biaya konsumsi BBM 116.900. Ya, udah dapat ya. Pendapatan bersihnya segini ya, 390.000. Ini belum dipotong biaya makan dan biaya lain-lain ya. Tergantung kebutuhan kalian. Oke, Bre. Jadi segitu ya pendapatan saya hari ini. Tadi saya on beat-nya itu dari jam 9:30 ya. Dan sampai rumah jam 10:30. Wow, 13 jam. I hate Monday.
Oke, cukup sekian video saya kali ini. Semoga video saya kali ini bermanfaat dan juga bisa menghibur kalian semua. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gacor. Jor.